makan. Tempe bacem. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe bacem. Ini masih yang kemarin dipanasin. Jamur, capcay. Enggak basi. Jadi kemarin itu dimasukin ke freezer dan malam pas mau tidur jam 11 taruh lagi di bawah. Jadi hari ini tinggal dipanasin. Lumayan 2 hari enggak masak. Ini yang kemarin promo itu loh. Voucher dari GoFood. Promo resto gitu ya. Jadi belanja 55.000 belinya dapat cashback 31. Jadi bayar 24. Ini 24.000 dapat capcay 2, tumisan jamur 2. Kemarin tuh ini apa ya? Oh, telur. Telur balado 4. Sekarang ini ya, tempe bacem ada 4. Besok, nah paling besok masak sayur. Lauknya ini masih ada ikan tongkol. Aku sama suami biasanya makan sehari itu cuma 2 kali. Jadi cukup. Hari ini kalian masak apa? Enak. Sebenarnya sayurnya tuh kalau kita ya lebih senengnya sayurnya nggak terlalu mateng. Kalau ini kan mateng. Tadinya pikir takutnya basi. Ternyata enggak. Itu dimasukin ke freezer. Soalnya kalau disimpan atau mau dimakan langsung nggak kuat. Banyak sih kan kemarin juga. Ini habis olahraga. Sarapan jam 10. Sarapan jam 9.30, nanti makan lagi abis asar, sekitar asar lah jam 3, jam 4. Enak. Abis skipping, cuma berapa menit, 2 tabata. Ini, masukin lagi makanan. Paling nikmat emang makan yang kayak gini tuh pakai tangan. Kalau suamiku dia lebih senangnya pakai sendok. Hari ini kalian pada makan apa? Masak apa? Lebih seneng masak apa beli? Kalau rame ya video ini, nanti aku bikin lagi. Pada ngiler enggak kalau aku makan atau apa? Sebenarnya nggak pede sih. Ini aku makannya berantakan. Cepet. Nggak cepet juga kacang. Kayak yang kelaparan.
Nih, berapa menit aku makan segini? Sekarang baru 5 menit. Udah mau habis. Bukan sengaja dicepetin, emang kayak gini. Apalagi kalau nggak sambil ngomong. Cepet weh. Itu antara tempe bacem atau tempe balado gitu. Jadi tadi dia ngetinnya cuma digoreng. Kebetulan ada air fryer, jadi pakai air fryer biar nggak terlalu berminyak. Mantap. Habiskan. Alhamdulillah. Habis. Tak bersisa. Kebetulan ya sayurannya si bawang yang kayak gitu ini kecil-kecil. Kalau misalkan ngirisnya gede-gede aku nggak suka. Pasti di sininya banyak bawang-bawang atau cabai atau apalah. Kalau ini kebetulan kecil-kecil jadi langsung makan bersih. Alhamdulillah, makasih ya yang udah nemenin.